Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mainan Oge. Dan kali ini saya akan mereview minifigur dari S. Ketchum Pokemon ya. Kalau bahasa Jepangnya adalah Satoshi. Dan juga bersama Pokemonnya yaitu Pikachu. Nah, jadi langsung saja akan saya rakit. Kita mulai dari S terlebih dahulu ya. Check it out. Ini dia teman-teman minifigur dari Satoshi atau S. Ketchum, dan langsung saja saya jabarkan dari atas ke bawah ya. Untuk topinya kita akan mendapatkan topi merah seperti ini teman-teman, dan di depannya ada print ya. Jadi ini print seperti yang di anime juga. Kemudian untuk wajahnya persis seperti yang di anime ya. Kita lihat matanya besar, lalu di pipinya ada garisnya seperti itu ya. Kemudian untuk torso kita akan mendapatkan torso biru dengan print pada bagian depan dan belakang. Lalu untuk lengannya, lengan berbaju biru ya, jadi setengah biru. Kemudian sarung tangan hitam teman-teman. Kemudian untuk kakinya, kaki polos berwarna biru muda seperti ini. Lalu untuk aksesorisnya kita juga akan mendapatkan bola pokeball ya teman-teman. Jadi ini unik dan lucu ya, keren. Menurut saya ini salah satu yang paling unik ya pokeballnya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita akan lihat yang Pikachu. Check it out. Oke teman-teman, seperti ini ya Pikachu-nya. Kita lihat wajahnya cukup mirip ya, tekstur mukanya, ada mata, hidung, lalu pipi merah. Tapi yang untuk badannya ini saya kurang suka ya, kurang bagus karena berbentuk aneh, kotak-kotak, agak maksa sih kalau menurut saya ya. Kita lihat kupingnya ada hitamnya, lalu ekornya ada print yaitu petir ya, jadi seperti itu. Namun bentuknya emang agak maksa kotak-kotaknya. Jadi seperti itu aja yang bisa saya review. Berikutnya akan saya tampilkan beberapa foto yang telah saya ambil dengan minifigur ini. Check it out. Baiklah teman-teman, jadi sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!